anu kadua sakabeh umat manusia pada khususnya kabeh kupur ka Allah tengaruh ka Allah gitu ibadahna sakabeh manusia tengaruh ka Allah kapirna sakabeh manusia tengaruh ka Allah Allah mangis para sadaya anu kadua iptikor anu jumlah 18 sifatnya maka etama Sakabeh makhluk Allah contoh deket manusia KB orang sadaya mika butuh kagusti Allah ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كي مصنف ويخدو منه أيضا هدوس الألام بأسره id law kana shay'un minhu qadiman la kana dalika shay'u mustaqniyan anhu wa yukhadu landan alab minhu saking ibtikor ibtikor aidon halemaning apa anyarna alam biasrihi kalan ya alam id karna lau kana lamun ono opo syai'un sawiji wiji min husaking ya alam <coughs> Kodiman iku kang dingin lakana maka yakti ono dalika syai'u apa iki leki perkara iku mustaknian kang nari masugi anhu saking Allah ta'ala mahaluhur Allah kaepa pahale bokaya apa wa huwa Allah azza agung Allah wa jala maha agung Allah wa azzalan maha mulia Allah Aladzikang yajibu wajib ayab takiro apa arab yang tanarima butuh ilahi tume kemarin Allah koloma apa saban barang siwahu salian Allah Sin ngandika kaki syareh, pada Arab ta teman-teman uning asirak bil burhani kalawan dalil pima sabako ing dalam barang kang wis dingin ya barang anama sabata kidamuhu ing satuhune barang sabata kang tetep opo kidamuhu kidamna barang Istahala iku mustahil. ada muhu opo ora anana ya barang walau kana maka lamun ono opo seun suji perkara minal alami saking alam iku kodiman kang dingin lakana maka yakti ono dalika seu opo ikiliki suji wiji kewajib wujud wajib onone Ayak balu ora bakal nari mayashe un ala adama ing orang anak-anak <coughs> aslan kalawan babar pisan la sabikon oraana rimaing sabiik walalahhikon lan ornarimaing laik <coughs> Wa idza kana lan tatkala syai'un iku layak balu ora narima syai'un al adama ing. ana lam yaftakir maka ora butuh ya syai'un muhassisin maring kang wujudaken. kaya pahale bokaya apa wa qulu mautai saban barang siwa usalian Allah Ta'ala mahalur Allah, iku mubtakru butuh ilahi tumuk kemarin Allah. Waya tal kalawan katognamika butuh ibtidaan ing dalam zaman kawitan wadawamat dan salanya salanjutna sama yang pawajaba maka wajib idan are kala iki idzan mubtakirun ilaihi alhudusu opo tekaanyar Liku lima kade saban-saban Si si wahusalian Allah jala agung Allah wa ala la mahluk ya Allah. Para kesepuhan rahimakumullah. sifat nuwajibi Allah anuksa jumlahng mustahil mustahilwa 40 hiji nuka catur no nu 40 hiji dibagi dua aya nudingaran Itikor diptikor nyandak 18 para sadanya ayanustigna Istigna nyandak 20 tilu Ari artitina isstigna Minangkan Suginak Gusti Allah gustemika butuh kaskabehh makhlukna Sugih na guststi Allahtengahruh Ti sakabeh naon-naon anu dipilampahku makhluknek kerumpama hamba Allah manusia contoh deketnek ngalaksanakan ibadah sakabehnak manusia maka etategaruh Allahmah Tenruhtengahlamang Pakat anu kadua sakabeh umat manusia pada khususnya kabeh kupur ka Allah tengaruh ka Allah itu ibadahna sakabeh manusia tengaruh ka Allah kapirna sakabeh manusia tengaruh ka Allah Allah mangis istigna para sadaya anu kadua iftikor anu jumlah18 sifatnya maka etama Sakabeh makhluk Allah contohdodoket manusia KB urangsa dayak mika butuh kagusti Allah Wahyukhodu bisa dicandakan Minhutina ti korna mika butu nashmahuka Allah Udu sul alam ayaana alam Biasrihi Sakabeh na biasri karenaetakul masihwala alam Sakabeh perkara salyan telaheta hukum na alam Langit ujungng usikna etang ngaana alam, dunia anu dipakai ccing kurang jengsakabe Osina eta alam langit jeng Osina alam dunia jeng Osina alam nah. kan karena lamun bukti iji perkaratina sebagian alam lingaran sifat nakodim lain anyar di maka yakti bukti biji perkaratinaeta alam gustemika butuh kalau suginger para sadaya <tuh> orang teaa ia alam nga Kudus datang naar nontah na panna orang linggar alam lantaran kita orang mah datang na anyar Al alam hadisun Ari alam sesuatu perkaraanu datang na anyar keingaran anyar mati anyar tay orang tay alam ya para sadaya kuana orang diciptakan kalau salah satu contoh nu no paling dekat eta teh ngajadi kendalil bahwa orang teh iftikor mika butuh kagusti Allah para sadaya jadi ku ayana orang teh kita ngajadi kendalil bahwa orang sadaya mika butuh ka Allah taala karena ayana orang mal ayah dengan sendirinya pasti orang ayaah nunyipta ke nunyipta ke na Gusti Allah nukawasa al, -ala al alam hadisun wa hadisinlahun yun tiju al alamlahuun ariringaran alam sesuatu anu datang naar tina uh karena ayaah lol de orangnya wa kullu hadisin lahu setiap anu anyar ayana sapertikeun urang la sane aya nu ngadamelna moal datang sendiri na ya orang, urang aya nu ngadamel Allah urang dimulai alam arwah itu kemudian orang dikaluarkan melalui asup kanu jadi rahim ibu orang ketika keluarkenka dunia borosot menghidup udara segar di dunia aya anuka karaktersa tahun nu dua tahun nu puluhan tahun bahkan mungkin anu ratusan tahun itu panlahun aya do aya itu para sadaya ta jadi kenddalil ayana orang aya nunyiptaakan anak orang maka otomatis kurang tenuh kesebat alam kitikor kabeh orang mika butuh kagusya Allah dimana baik tamah para sad day rekya orang mika butuh Allah ayaah orang diyakan kalau mika butuh ka Allah karena selama orang butuh Allah kita gimana baikkersre butuh ke Allah terhudang butuh kalau Allah bahkan ke di duniaker di jorok kuburan geh kurang mika butuh kami kagus pemalamun orangrang ngagaduan sifat Qdim lain hadis hat ini orang ayati helak kalawan te ayayak mimmi Ti y orangranglah lamun orang boga sifat kodim manusia ayakalawan aya mitina dan sifat an untukp di Allah pemalaman gitu tahu orangtah lamun bukti urang salah satu tina alam ngagaduan sifat kodim maka otomatis kurangrang temmu stagnian anhu terbutuh ke Allah kurang na Bengar itu para sadai lamun orang ngagaduan sifat Qdim ayanaatilakalawan tay mimitina itu maka otomatis orang de ngarana mustagni penghar kurang geste butuh kalau Allah rekumaha jadidina wajib sadaya orang nika butuh kagus di Allahkahkak nah. Jadi berarti kurang simpul ke salah satu na sifat anu wajib jeng anu mustahil jeng anu jaiz ayat di Allah anu jumlah opat puluh hiji anu dibagi ku dua sifat hiji dengaran iptikor kadua nungaran istigna Tikor 18 Hartina Mikabutuh sakabeh Sakabeh makhluk dan muka Allah Istigna 20 tilu bawah Gusti Allah ta'ala Benhar Kabeh tengaruh di Allah Tengalamang mengalami mahluk bawah dan muka bawah Allah Sakabeh makhluk kabeh ibadah Ka Allah Tengaruh Sakabeh makhluk kupur kabeh ka Allah tengaruh para sadaya mustagnian Allah eta maka lamun kira-kira manusia ngagaduan sifat qadim aya na ti heula kalawan teu aya mimitina sakuma sifat nu di Allah maka berarti manusia teh ngaranna Temi teu mikabutuh ka Allah sedangkannge wajib sakabeh perkara salanti Allah khusus kurang manusia eta orangrang kabeh mika butuh kagutiol Sinwala laambiwaat